aku Civia dari Fakultas Teknik Angkatan 2019. Balik lagi di konten review kosan nih. Jadi sekarang aku mau review salah satu kosan putri terbaik di daerah Depok, yaitu Wisma Agung Thohir. Wisma Agung Thohir ini terkenal karena gayanya yang premium dan fasilitasnya itu kayak hotel loh teman-teman. Nah lokasinya ini dekat banget sama kampus UI, yaitu Fakultas RIK atau Rumpun Ilmu Kesehatan, dan juga dekat sama kampus Gunadarma. Dan lokasinya ini ada di Jalan HM Thohir nomor 36 di Gang Kapuk, Pondok Cina, Depok. Kita bakal review dari lokasinya, fasilitas outdoornya, fasilitas kamarnya, harganya, dan lain-lain. Yuk kita cek sama-sama. Nah ini ada pintu masuk utamanya untuk masuk dengan kendaraan bermotor. Nah sekarang kita udah sampai di pintu utama kosan Wisma Agung Thohir ini. Ini ada pintu akses motor, jadi teman-teman gak usah khawatir karena di sini disediakan juga tempat untuk tap kartu yang khusus untuk penghuni kosan aja. Nah, ini pintu masuk utama untuk pejalan kaki. Di sini juga ada ruang tunggu bagi teman-teman yang kedatangan tamu atau yang mesen makanan ojek online juga bisa banget ditunggu di sini. Sebelum teman-teman masuk ke kosan ini, bakalan di-scan dulu nih wajahnya di sini. Jadi, kebayangkan keamanannya secanggih apa dengan teknologi. Terus juga teman-teman yang mau mesen makanan online, di sebelah sini ada tempat khusus buat COD dan antar makanan di sini. Yuk kita coba scan wajahnya. Thank you. Jadi sekarang kita harus masuk ke dalam kosan nih teman-teman. Selain ada di situ ada parkiran, di sini juga ada area outdoor. Di sini juga ada smoking area. Dan ini penampakan outdoornya dari Wisma Agung Thohir ini. Nah ini parkiran motornya luas banget ya teman-teman. Nah sebelum kita lanjut ke fasilitas selanjutnya, aku mau buka masker dulu nih. Mumpung lagi di outdoor. Waduh, udaranya beneran segar banget teman-teman. Karena ini daerahnya tinggi dan luas juga. Yuk kita lanjut ke fasilitas selanjutnya, ada dapur bersama. Buat teman-teman yang mau masak, yang mau nyediain tamunya makanan mungkin, bisa banget nih di dapur bersama ini. Wah, di sini ternyata juga ada ruang sampah loh teman-teman. Dan ruang sampah di Wisma Agung Thohir ini ada di setiap lantai. Jadi bagi teman-teman yang ada di lantai 2, lantai 3, nggak usah turun ke bawah sini juga ada ruang sampah. Setiap lantai ya, nanti bakal dibersihin juga secara berkala. Kita sekarang mau menuju ke dapur bersamanya nih. Nah, kita udah nyampe ke dapurnya nih. Yuk kita lihat sama-sama dapurnya kayak gimana sih. Wah, dapurnya luas juga ya teman-teman. Dan bisa dilihat juga ini kondisi dapurnya itu bersih banget dan banyak jendela juga. Jadi bagi teman-teman yang masaknya mungkin ngebul atau gimana, ini asapnya bisa keluar dan sirkulasi udaranya terjamin di sini. Terus juga untuk fasilitasnya ini ada kompor, ada microwave, ada pembuat kopi juga, dan ada wastafel. Di sebelah sana juga ada dispenser dan tempat sampah yang paling penting. Jadi nggak heran kalau kondisi dapur ini bersih banget, teman-teman. Dan juga di sini ada meja makannya. Mungkin bagi teman-teman yang habis masak mau langsung makan di sini juga bisa banget. Terus dari hiasan-hiasan di dindingnya juga bagus banget, teman-teman. Bagi teman-teman yang mau foto-foto ini bisa juga di bagian dapur ini. Sekarang kita lanjut lihat fasilitas kamar ya teman-teman. Nah sebelum ke kamarnya, kita mau lihat fasilitas lainnya dulu nih. Sekarang kita ada di lantai 2. Nah kebetulan Wisma Agung Thohir ini terdiri 4 lantai. Meskipun kita emang harus naik tangga teman-teman, tapi itu olahraga lah daripada pusing belajar. Nah biar nggak pusing belajar, ada ruang belajar santai di sini. Bisa dilihat dari hiasannya ini banyak banget spot-spot yang disebut foto-foto, instagramable. Di sana juga ada bangku santai buat teman-teman yang mau baca novel mungkin.
sambil menghirup udara segar yang tadi udah aku bilang juga. Wah, nyaman banget sih teman-teman kalau di sini buat baca-baca buku, baca novel, biar nggak pusing baca materi pelajaran terus sambil ada udara segar juga. Nah, untuk ruang belajar ini ada di setiap lantai teman-teman, jadi nggak usah harus turun ke lantai ini, lantai atas juga ada. Oke, yuk sekarang kita lihat fasilitas yang ada di kamarnya. Nah, kita sekarang mau coba masuk ke kamar ini. Buat akses kamar sendiri, ini ada satu aplikasi, Lockkeeper. Oke. Nah, udah masuk ke kamarnya nih. Nah, di kamar ini ada AC juga. Ini nggak bakal gerah. Terus ada meja belajar, ada lampunya juga. Terus ada rak buku ini, wah estetik banget sih teman-teman. Di sana juga ada jendela. Boleh dibuka nih. Wah, view-nya bagus banget. Nah, di sini ada kulkas juga. Tapi teman-teman nih opsional, tenang aja. Kalau misalnya teman-teman mau ada kulkas di kamarnya, bakal dikenakan cas per bulannya. Nah, ini kamar mandinya. Nah, ini di sini ada kacanya gede banget. Jadi buat teman-teman karena ini kosan cewek, nggak usah takut kalau mau dandan nyari kaca, ada di sini. Ini juga ada raknya untuk nyimpan sabun-sabun, ada wastafelnya. Sini juga ada shower dan disediain handuk, dan ini ada kimono untuk mandi dan di sini sediain juga. Kita mau lihat lemarinya. Kayaknya teman-teman udah penasaran kan lemari kayak gimana. Nah, ini pintu geser dan tinggi banget. Jadi buat teman-teman yang mau bawa baju banyak bisa banget nih. Ini lemari gantungnya. Ini untuk lemari yang luas banget teman-teman lemarinya. Nah, untuk listriknya di masing-masing kamar, ini sistemnya token, jadi teman-teman bisa top up sendiri dan digunakan sesuai keperluan teman-teman. Nah, untuk harganya, untuk di kamar ini sendiri, ini tipe A ya teman-teman yang tadi kita lihat. Jadi di Wisma Agung Thohir ini ada dua tipe, dan yang tadi kita review itu tipe A dengan harganya ini start dari 1,6 juta per bulan dan lagi promo teman-teman. Ini ukurannya juga cukup luas, 3x4,5 dengan fasilitas premium yang kayak tadi, worth it banget sih buat ngekos di sini. Kalau menurut aku nih sebagai udah yang review tadi, penilaiannya itu worth it sih buat di sini, kos di sini karena fasilitasnya itu premium banget dan disediain banyak banget. Terus keamanannya juga terjamin di pintu masuk tadi, terus juga wifi-nya cepat banget teman-teman. Dengan range harga seperti yang udah aku sebutin tadi, menurut aku nih 9 dari 10 sih teman-teman. Worth it banget buat kos di sini. Nah, udah selesai nih konten review dari kami, Dunia UI. Jangan lupa buat teman-teman like, komen, dan subscribe YouTube channel Dunia UI. Dan pertimbangin juga pilihan kos yang terbaik buat kalian nanti. Sampai jumpa di konten review selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Dunia UI. Dadah!